Yuk subscribe channel YouTube Toba TV dan nyalakan loncengnya ya. Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar Manang BNNK menangkap salah pagadis narkoba. Tupang gadis narkobai, diapai hopo tugas do pasal 114 dot pasal 112 ayat 2, dalam arhite pasali teracap do ibana di umum hurungan saleleng oluna. Pagadis narkoba namar inisial SFS, manang somal di Josi Darto, ditakup polisi sia Jabuni Dongana di hari Selasa tanggal 14 bulan Siena Salpu, di jalan parapat kilometer 5 Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siatar Marimbun, Kota Pematang Siatar, Sumatera Utara. SFS ditakup polisi merhiti alu-aluni masyarakat, ala sejut-jut ibana magadis narkoba di luat nai, merhiti alu-aluni ma ditakup polisi ibana sia Jabuni Dongana. Marhite hatorangan di kepala BNNK Kota Siatar amang tuangkus Haryanja, si SFS on nungahia dihurung alamak gadis narkoba. Seperti yang kita lihat, lebih kurang 22, sekian gram, ditambah handphone dan uang ada 2 juta, dan juga sepeda motor, dan sekarang lagi kita kembangkan dan kita proses. Sian CSFS dapat nih petugas tu narkoba hira 22 gram, hepeng 2 juta, hadangan, 5 handphone, sada kareta dohot piso. Ini barang ini disimpan dalam tempat ini, di satu dia. Terus ketika kita melakukan penangkapan itu, dia ke kamar mandi, dan di kamar mandi itu diletakkan barang bukti yang dibungkus ini dan diletakkan di atasnya, dan tas ini digantungkan juga di situ di kamar mandi itu. Saunari saya mau stop di sukuni petugas CSFS aladang olo ibana pabuahon manang nasia dia dapat na ibana narkoba. Sia-sia tertoba TV mabari tahun. Saksikan program Toba TV dan live streaming Toba News di channel YouTube Toba TV. Jangan lupa follow sosial media kami untuk info terupdate atau kunjungi website kami di www.tobatv.com.